Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa lil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insan PNRI yang dirimukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah lebih dari separuh ibadah kita puasa lalui. Ini artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Meskipun umumnya kita saat ini tidak melaksanakan kegiatan ibadah yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan di masjid, semisal salat tarawih. Tapi hakikatnya yang sebenarnya kita bisa memperbanyak ibadah meski tetap hanya di rumah. Dengan memperbanyak ibadah dengan tulus dan ikhlas, kita berharap akan mendapatkan Lailatul Qadar yang menurut banyak ulama jatuh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan lebih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan merupakan waktu yang baik untuk beribadah. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kesungguhannya beribadah pada 10 malam terakhir dibanding malam-malam sebelumnya. Menurut Ibnu Battal, hadis ini diinformasikan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berfokus beribadah pada malam hari tersebut dan menganjurkan umatnya untuk melanggengkan ibadah di 10 malam terakhir. Maka dari itu hendaklah kita melakukan ibadah sebanyak mungkin sejak malam pertama hingga akhir Ramadan. Sehingga dari sekian banyak ibadah yang dilakukan tersebut, mudah-mudahan kita bertepatan dapat mendapatkan Lailatul Qadar agar mendapatkan keutamaan di malam tersebut. Malam yang para ulama mengajarkan untuk selalu melakukan ibadah berikut pada malam Lailatul Qadar. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.